itu saya Livan Ahmata. Alright, so apa yang kita dapat hari ini? So hari ini kita akan back to transformasi. Wow. So di mana kali ini kita akan buat transformasi untuk lelaki. Dan ini berkenaan dengan transformasi kartun. Wow. Ya, so kartun ni mengingatkan kita dekat zaman-zaman childhood, time kita kecil, apa yang kita nonton. And jom kita tengok siapa yang paling kartun dan juga yang bakal jadi pemenang dia. So tanpa buang masa, jom kita menjemput peserta pertama, Adam Nazri. Yeah. Adam memang orang yang minat kartun, memang orang yang ada seni lah buat badan kartun ni. Bukan yang benda biasa lah. Kalau Adam cari, kalau Adam apa ni, transformasi ni confirm menang. Banyak kali dah dapat nombor. Let's go. Okay, my name is Steve Rogers. I'm not Captain America, I'm Captain Hospital Sarah. Tagline. I can do it all day. Apa? Tak tengok Captain America ke? Apa, ulang balik? I can do it all day. I can do it all day. Yes. Okay. Weh. Lawa-lawa. Dekat sini apa tu? Dekat situ apa tu? Ni dia punya tali lah. Oh. Kenapa Captain Urat Saraf sedangkan Captain Adam? Adam. Stand Anissa. For Adam ataupun bukan. Yang lepas biarkan lepas. Baju cantik tu. Sila. Cantik. Baju cantik gila. Sesuai lah. Ni nak menyelamatkan siapa ni? Nak menyelamatkan orang tu balik pulih. Ha, sebab dia balik pulih, biarlah. Oops. Okey, Adam. Ni pia. Halo. Okey. Oh. Ni baru betul. Handsome-nya. Halo. Tak nak komen apa. Handsome, I like. Wow. Dia macam someone. Dia macam ni. Fizzo. Fizzo. Fizzo mahal. Macam Fizzo. Fizzo, comel. I like. Fizzo. Teruskan macam ni rambut. Okey. Fizzo. Okay, so posing 3 kali menghadap kamera. Thank you, Adam. Okay, thank you. Semak Adam lah ni. Okay. So, peserta pertama kita dah selesai. Itulah Captain Avengers daripada Adam. So, kita berjemput peserta setua. Peserta kedua, AI Kekanda. Ini pun tak tunjuk muka. Korang saksikan kartun yang paling favorite korang, iaitu Iron Man. Okay? Jom saksikan. Sabar-sabar nanti komen. Okey, kenalkan diri. Oh, maksud dia nama dia Kekanda. Okey, asal mana asal? Oh, maksudnya dia kucing yang tinggal dekat rumah Mimi. Okey, tagline. 1, 2, 3. Oh, sama semua eh? Tagline dia tadi, I love you. Ada cerita. Kalau dalam bahasa kucing lah. Boleh tak pusing belakang nak tengok ekor tu macam goyang-goyang sikit? Ada ekor? Ada. Itu ekor. Bukan kailak. Ekor. Oh, okey. Sampai macam ni eh. Try transformasi. Okey, komen.
Hang buat apa tu sampai stalking kau, yuk? Oh, dia terjatuh, dia terjatuh, dia cakap. Dia terjatuh, terjatuh. Nak kata sama tu. Ada dua rupa dia. Kan? Dia macam, kalau tak make up pink macam ni pun memang dia dah ada rupa orang painter. Betul. Sebab dia tinggi, dia kena dengan watak dah. Ini black, apa? Black painter lah? Pink painter. Black painter kat belakang. Aku rasa ni, ni bukan pink painter. Ni pink peti. Dia situ. Kau rembat mana sampai bulu ada dua je kan? Hak lain lebih tu pergi mana? Tercabut sebabkan aku chef. Okay, so meow 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 meow. Mulut komen aku sini. Okay, posisi yang kedua. Aku dah pelihara. Okay, posisi yang ketiga. Okay, meow 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 meow. Okay, so kita menjemput peserta seterusnya dari Kelantan, Lokman Musa. Korang rasa saya comel ke? Kartun ni mudah bagi saya. Saya secomel kartun. Korang nantikan. Jom. Umaywa Uzumakina Ruman. Dan betul-betul. I am from Konoha. My tagline is Fatin. Oh. Uzumaki Naruman. Naruman. Siapa maki? Uzumaki tu siapa yang maki? Okay. Nak tanya, kenapa slipper macam tu? Kenapa saya pakai sandal? Negara Konoha pakai sandal. Oh, iya ke? Yes. And siapa yang lukis macam tu? Ke lukis sendiri? Ada, orang atas. Wah, comel. Pakaian dia nampak comel. Dia nampak macam budak tadika yang nak buat persembahan tu. So far dia nampak handsome berbanding biasa lah. So aku rasa mu patut pakai macam ni hari-hari. Hei, hari-hari ya? Kalau pakai hari ni hari-hari aku pijak. Kalau cendilah Naruto aku tak takut ni. Arigato gozaimasu. Oh, arigato. Where are you from? Konoha. Konoha, okay. Nice. Yes. Okay, look ma'am. Ni ke apa ni? Bulu mata jatuh. Bukan. Bukan? Rashingan. Okay, Lokman Musa. Jom. Kalau kau jadi Naruto, akan ku jadi Hinata-nya. Hinata Batin eh. Gila pasangan ni. Jadi ke Aira? Aira jadi yang kata tu. Gapak-gapak kata Naruto, kata Naruto. Gapak-gapak kata tu. Okay. So, Uzumaki Naruman, sila posing tiga kali menghadap kamera. Wow. Okay. Terima kasih Uzumaki. Okay, so kita menjemput kartun seterusnya dari Terengganu, AI Ani. Korang tahu tak kartun tu macam mana? Ni aku akan tunjukkan ke korang kartun yang sebenar. Begini nasib
satu papa. Apa? lompat. Oke, perkenalkan diri Anda. Nama-nama. I'm a Super Mario. Where you from? Where you from? Spanish. Spanish. Take line. Here we go. Mana adik Super Mario? Mana adik? Adik yang warna pink tu. Super Mario kan ada adik. Tak bawa. Okay. Komen. Sejak bila Super Mario sama besar bibir dengan Misa ni? Panjang mohon dek Misa bibir tu sama panjang. Tapi overall jomel lah jomel. Sabar, tak kahwin lagi. Sabar. Okay, dia comel. Dia plus dengan Vira lagi double comel gitu. Hey. Nice. Yang ni kesian Vira. Kena tambah sendiri. Kena lukis sendiri. Oh, kesian dia. Dia tak ada, so dia kena lukis sendiri. Kening tu macam jadi kena cincan. Part time dekat Baskin Robin ke? You do. Okay, Super Mariam. 3 posing menghadap kamera. Ayah, thank you. Okay, so kita menjemput peserta seterusnya dari Perlis AI Alpha. Nama-nama? Tapi Ami Pingu. Where you from? Ini betul Langkawi. Langkawi kat ujung tu adalah Langkawi. Tagline. Aira, eloklah jadi partnermu aku rasa. Mau ambil aku tak sih. Memang jimat eh duit dia guna kostum ni je. Tapi so far comel. Tengok muka sikit. Ush. Macam muka bakar suami kepada kawan saya. Ui. Alah. Tak payah nak blushing sangat lah. Sejuk sangat ke? Gigi-gigi tu. Okay, sebab debar. Bukan, itu memang dia. Sejuk tu. Bukan kesejukan memang dia lah. Wow. Aku selalu dia tengok kat TV, dia punya pinggan tu dia besar sikit kan. Dia dia macam buncit-buncit sikit. Tadi dia tak ada buncit. Tak cukup zat. Mungkin sebab aku tu underwater. Buncit jangan main eh. Okey, posisi 3 menghadap kamera. Bukan situ. Kamera sini. Apa yang tak terbang sangat? Okay, so kita menjemput kartun seterusnya terbang dari Sarawak. Bakal. Kita menjemput Afiq Jeffrey. Okay, saya tak rasa pun saya benar, tapi niat saya nak benar. Cita-cita jadi profesor.
datang rumah dengan kawan-kawan dia. Pergi ke bulan bukan pakai roket NASA. Kyu, Nobita. Oh, ini Nobita. Capek. Aku ingat ini kartun kacang-kacang gila. Capek. Aku rasa dah lama dah Alif tak buat short film. Kau pergi gambar ke sana? Nobita, Nobita. Oh, Nobita. Okey. Kenalkan diri anda. Nama saya Nobita Jeffrey. Nobita Jeffrey. Anak Jeffrey rumah Nobita. Aku tak tahu tahu. Tempat tinggal tumpang rumah orang. Nyusul lah, nyusul. Nyusul lah, nyusul orang. Tagline, tagline. Tagline. Doraemon, Doraemon. Nobita, Nobita. Jaya! Jaya! Aku Jaya baru perasan ada. Adik Jaya. Bawa perasaan dah. Bawa perasaan tu. In character. Budak nerd. Tapi rasa-rasanya Nobita kurus. Nobita kurus. Kena pakai bengkok sikit. Yalah. Nobita dah lama tak shoot. Bukan. Dijaga oleh wanita yang tepat. Eh, tak? Kata dia tu. Faham. Stoking panjang sangat. Tutup aurat. Ke sebab tutup aurat. Tapi overall okay, memang nak nampak watak Nobita awak. Dia macam budak kecil yang macam kita tengok tu rasa nak gomol-gomol. Alah. Nak gomol. Comel lah, comel. Nobita. Kalau pakai spek warna apa? Bulat tu? Lagi comel. Eloklah kat sini ada kawan-kawan. Siapa-siapa? Saya lah Jayun! Kau ingat ni? Ini Jaiko. Pintu ke mana saja? Pintu ke mana saja? Okey, Nabita. Posing tiga kali menghadap kamera. Oh, la 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 la. Jayun, nyanyi sikit. Tak ya, sangatlah kan. Okay, so terima kasih Nobita. Thank you. Okay, so kita menjemput peserta seterusnya terbang dari Kelantan. Kartun yang seterusnya, Hafiz Hakim. Sebiasa kehidupan saya semua hitam. Adakah mafia? Adakah? Kita tunggu. Ya. Ini kartun apa ni nak tanya? Ini Ninja Samurai Japan. Ninja apa? Ninja Samurai Japan. Ninja Samurai? Japan. Ninja. Kartun apa? Kartun apa? Ada. Kartun lah. Ninja Hattori. Bukan Ninja Hattori warna biru. Warna biru. Okey. Okey, Ninja Van. Saya dah suka sangat. Nama saya Kakashi. Ukasha? Kakashi. Kakashi lah. Okey. Berasal daripada Japan. Berasal dari Japan. Okey. Tujuan datang ke sini. Tak ada tanya. Tak ada tanya. Tagline. Tak ada tanya tujuan. Tagline ku. Aku mengejar musuh yang mengacau tepat. Tak ada tanya. Tak ada tanya. Buka sikit. Buka sikit. Buka ni. Buka lah air dah muka. Buka je. Tengok balik lah. Tengok balik ni. Tak lain aku. Tiada musuh, tiada aku. Aku untuk menyelamatkan
Untunglah Atika ada ninja pen selamatkan. Okay. Sorry. Awak macam nak pergi mencuri ke? Nak pergi mencuri ke nak pergi selamat korang? Selamat korang lah. Oh, selamat korang. Tu belakang tu macam nak pergi mencuri pula. Tension bro. Lah patut pun tak boleh susun tu. Ni hang ninja van nak pergi hantar pakai naik motor. Tak ada kain. Tapi tak boleh gelap macam. Okay. Nice. 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 Oh, kira tadi ni satu kampung dengan Lokman lah? Haa. Ah. Jiran-jiran. Jiran. Nice. Okay. Nama apa tadi? Kakashia. Kakashia? Haa. Okay, Kakashia. Tiga pose menghadap kamera. Okay, terima kasih. Okay, so kita menjemput superhero kartun kita yang seterusnya terbang jauh dari Kelantan. Makan! Kejap lagi korang akan nampak seorang pahlawan yang daripada dimensi lain. Ha, semua saya tapau sekejap lagi. Wow. Okay, perkenalkan diri anda. Omae wa Super Saiyajin Son Goku. Oh. Itu asal daripada planet Rata Panjang. Hey, panjang planet kan? Okay. Ada. Deadline. Kamehameha! Aku rasa itu dua skill yang berbeza. Charge. Oh, charge dulu. Okey. Mesti mu dok mandi yok. Eh, tengoklah rambutmu bang pacok gitu hey, macam. Eh, sayang, tahu ke apa? Oh. Tapi macam dok mandi ah. Eh, kau mandi ah. Aku mandi. Eh, bukan pala, bukan pala kau main. X. Eh. Okay, overall nampak macam Goku betul. Dengan rambut macam tu memang sebiji rambut macam dia. Wow. Malulah. Tapi selalunya dia merah-merah kat sini kan? Merah-merah pipi dia. Ya, merah-merah kau? Haa, tapi tak ada merah pun. Tak marah lagi. Tak marah lagi, tak marah lagi. Kalau marah macam mana? Kalau marah, merah lah. Mana? Tunjuklah. Hai! Okay. Sebenarnya aku tengok Goku dalam TV. Ni tengok depan. Wish, lain. Sama? Bukan sama. Macam ganteng doang. Adik lagi. Ha. Cok meh budak ni. Tapi aku tak mandi. Rambut dia. Eh, mandi ke? Itu kau buat kau personal lah. Rambut dia kena kering. Okay, Vera. Kalau nak shampoo ya ah, banyak fair flare room. Lama. Apa-apa pun terbaik ah. Cantik. Tu, boleh posing. Kemat, tiga posing menghadap kamera. Elamak. Nice mat, pertunjukan yang hebat dari Goku. So, let's go. Okay, kita menjemput peserta seterusnya. Safwan. Ha, untuk transformasikan ini, korang mesti akan terkejut dengan saya punya perubahan. Okay, nantikan. Saya akan tapau semua. InsyaAllah nombor satu. Amin. Okay,
comel je. Comel. Comel. Okay, hello. Hi. Hi. My name is Papa Woody. And I'm 35 years old. And I'm from Pasir Mas. Thailand, 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 Thailand. Human, human. What do I do? What do I do? Human. Okay, okay, okay. Comment, comment. Okay, comel gila. Comel gila, serius. Thank you. I blushing sangat tu sampai tak boleh komen. Comel sangat. Maksudnya nampak macam handsome. Kalau saya tak nak panggil awak Papa Woody boleh? Nama saya nak apa? Panggil Daddy Woody. Yeah. Ada yang panas tapi bukan api. Eh, semak muna eh. Thank you. Eh, thank you macam I know that. Frida, sorry Frida. Tak, semak, semak, semak. Kena, kena, kena. Dengan watakmu bawa tu, kening, tebal. Tapi kenapa bawa hoodie ni kan? Dia macam, muka dia macam gerger sikit. Perempuan. Dia ada satu blusher bersama make up. Comel. Katun, nampak katun sikit. Lagi, lagi, lagi. Sekali lagi, sekali lagi. Last, last, last. Okay, Papa Woody, tiga posing menghadap kamera. Oh. Okay, terima kasih Papa Woody. Kita berjumpa peserta seterusnya, kartun seterusnya terbang daripada Kedah, Nazrul. Okay geng, so kalau tengok daripada fizikal ni, confirm-confirm Nazrul akan jadi Upin. Kejap lagi tengok Nazrul punya kepala macam mana, dia Upin. Nazrul tak mau menang ke apa, just hampa tibu. Nama pendek. Nama pendek Shah Rizal. Nama panggilan Shrek. My papa Syafiq. Aku dah jadi papa, aku rasa anak aku baru dah perut. Oh, buncit tak ori tu, buncit tak ori. Eh, buncit ori. Okay, tagline, tagline. Pergi ke kedai dengan kawan bajau. Shrek yang mana? Shrek yang hijau. Tak leh. Tak juga mantap. Wah, Shrek ni saya pun tak nak pantun. Asal mana? Asal. Asal kok diam? Kok diam. Kok diam, kok diam ni. Okay, komen. Aku kesian Arisa lepas dia dengan kau. Dia jadi macam ni. Kerap macam ni lah. Jadi macam rosak sikit. Mental dia rosak. Eh, setahu aku Shrek ni dia besar sikit tapi ni kenapa kecil? Perut. Anak, anak, anak. Oh. Papa. Kena lagi sekali. Kaki saya senam eh. Selalunya Nazrul yang manis kan? Ni Nazrul yang masam. Shrek yang mata mandi pun. Shrek yang mata mandi. Tunjuk baby bump sikit. Oh. Comel. Dia kecil molek. Oh, okeylah. Aku ingatkan ikan je mata warna merah. Rupanya Shrek pun mata warna merah juga eh. So, comel lah, comel. Okay. Tolong komen aku. Kalau kau jadi Shrek, aku nak jadi Fiona. Biar aku jadi donkey. Alalalalala, nak jadi Fiona lah. Kena hijau, kena hijau. Okay. Okay. Ha. Cuba, bukan.
Okay, posisi tiga menghadap kamera. Allah. Okay, buka topeng sikit, buka topeng, buka topeng. Kejut. Anak aku. Okay, terima kasih. Okay, kita akan menjemput kartun seterusnya terbang dari Shah Alam. Pak I Skeram. Pak I bukan nak cakap apa, tapi memang Pak I asal daripada tempat tu. Jadi, dengan body macam ni, dengan keyakinan macam ni, rasanya Pak I boleh menang. InsyaAllah. Tak pun membuang masa, let's go! Aku belum mandi, tak tuntung, tak tuntung. Tapi masih cantik juga, tak tuntung, tak tuntung. Apalagi kalau sudah mandi, tak tuntung, pasti cantik sekali. Kalau orang lain melihatku, tak tuntung, pada aku tak berbana. Tak tuntung, tak tuntung. Tapi kalau langsung diindu, tak tuntung, astagfirullah bangunnya. Katun apa ni? Kampung Boy. Boy lagi. Saya bagi tahu nama saya, okey? Nama saya Mike. Kampung daripada Kampung Boy. Oh, kampung saya. Kampung Boy. Saya punya trademark. Ada cicak tak nak lestik. Saya nak lestik awak. Oh, macam tu. Senang kerja sekarang. Senang ke orang lain, aku tengok susah-susah buat kau membuat Kampung Boy. Sama tak ambut saya dengan dia? Oh, sama-sama, keriting-keriting. Sama. Okay, komen. Fufus nampak macam game yang gaduh tu. Hah? Monopoly? Bukan, yang kan? Street Fighter. Ha, nampak macam Street Fighter. Ciao. Ha, ciao. Macam ciao. Ciao macam ni? Ha. Okay. Somel. Eh? Awak somel. Somel. Saya suka awak somel. Lestik awak. Tapi tapi Adam somel lagi tadi. Adam somel lagi tadi. Kamu. Dia sabo, tapi rambut dia tepi ni dia pergi. Apa pergi gunting tepi? Ha? Apa dan gunting kita sekolah, tepi? Sekolah. Patutnya biar dia bulat molek gitu. Tak boleh, nanti kalau bulat nanti sama macam bo dengan tak. Tak boleh kata. Tapi overall okey. Okey. Okey, mantap. Bimbo mana Bimbo? Nah, Bimbo. Bimbo. Ha. Ha, tengah ha, kata jadi mat sangat. Bimbo tak tahu. Episod kali ini dia tak ada. Tak ada. Siapa tu? Siapa tu? Ah, tu cikgu bola. Mag bola gajah. Ah, komen lain dulu eh. Nice. Nice. Dah okey. Kau macam buntat. Ha? Dalam banyak-banyak kartun, buntat bukan kartun. Buntat yang tujuh hari mencintai iku tu, orang pakai slipper kat kaki bukan kat tangan. Ha. Ni, itulah. Orang berperam kau tak tahu. Kaki tu. Ini pertarungan ni kira guard lah, guard. Dia supaya tak luka, supaya tak luka. Supaya tak luka sebab nanti nak buat macam ni. Oh. Faham. Okay, Mat. Tiga posi menghadap kamera. Tiga posi menghadap kamera. Let's go. Pasal kedua, kedua. Okay, terima kasih. Kita menjemput peserta seterusnya terbang dari Kuala Lumpur, AI Syami. Okay guys, seperti biasa, setiap kali transformasi saya akan tak dapat nombor punya, saya akan kalah punya. Tapi saya janji saya akan buat yang terbaik kepada yang sebelum-sebelum ni. Okay? So yang orang mana-mana make up tu kalau tak ada nombor juga buat malu je lah. Let's go. Tertunduk tunduk tumpang minggir bu, itu suara merdu didengariku. Cuba ku lihat siapa baju berwarna biru. Ustazah baru di sekolah. Aku tak boleh apa? Apa? Opa, okey.
apa kita basah sekarang, apa? Okey, apa perkenalkan diri anda? Ya, okay, nama apa Zainab. Okey. Oh, apa selama ni nama Zainab? Tapi orang kampung panggil opah dia. Opah. Asal kampung Alang. Tagline, Ipin. Ipin. Balik awal. Malam ni opah buka bilik. Opah tak mati lagi. Gatal, opah gatal. Malas. Barbar eh opah dia. Okay, komen. Okay, opah. Pakaian yang nice. Tak lelet memang on point. Gigi pun sama. Nak tanya kenapa ketiak basah? Opah lama tunggu. Opah lama tunggu, opah malas. Jom angkat sekali. Angkat sekali. Okay, apa? Senang kerja hambat duit. Pakai kain batik, pakai baju tu, settle. Aduh, okay, overall nice lah. Terima kasih. Tapi tak sesuai sebab Han jadi apa Han, tapi kalau Han dah jadi apa, aku nak jadi Tok Dalang. Lain. Lain sebel tu. Ya, tukar jadi tau. Kau kahwin. Sekarang ni, opah dah sadu ya. Opah mesti dah main gym dah sekarang kan. Opah depressed. Okay. Panas. Tanya, cinta. Apa pun okeylah, nampaklah. Opah. Okey, opah. Tiga posing menghadap kamera. Ush. Modern opah sekarang. Baguslah opah, function kat konten orang. Okey, terima kasih opah. Okey guys, so jom kita pergi dekat resort. Siapa yang paling kartun? Let's go. Okey guys, so kita dah sampai dekat kita punya keputusan yang dijurikan oleh tim-tim perempuan. So saya hanya menyampaikan saja. Kali ini ada 4 pemenang. Tempat keempat jatuh kepada kartun. Adam Ranger. Di tempat ketiga jatuh kepada kartun Pink Panther. Di tempat kedua bagi transformasi kartun AI Team 2023 jatuh kepada Super Mariam. Okey, di tempat pertama bagi transformasi kartun 2023 yang pasti bukan opah, jatuh kepada Papa Woody. Okay, so tapi bagi boys semuanya nampak karakter masing-masing, mereka ikut, cuma yang dorang empat ni lagi menyerlah bagi tim perempuan. So guys, itu sajalah konten kita pada kali ini. Boleh claim nanti Alif balik. Seorang Naratus aku naikkan. Okay, nanti claim dengan Alifan. Okay, seorang. Okay guys, so itu sajalah konten kita pada kali ini. Korang jumpa, like, share, komen, subscribe, and sampai jumpa pada next episode. Sorry papan, tarik papan, bye-bye dari channel Alifan. Ah, mata.